Sementara itu, beberapa pelajar SMK Agama Tunas ketika ditemui wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS menyatakan rasa lega setelah mendapatkan vaksin dan menyeru kepada mereka yang belum mendapatkan vaksin untuk tampil segera. Nama kami Puteri Adabiatu Hilalia. Kami umur 14 tahun, sekolah Tunas. Rasa lega sebab dah vaksin, boleh keluar sini-sini. Vaksin tu nasi sakit, jadi tu orang bolehlah ambil untuk keselamatan. Nama saya Ryan Talib, umur 14 tahun, sekolah situ SMK Tunas. Injection nasi sakit, jadi saya boleh takut. Ambil ya vaksin ya, saya apa-apa untuk melindungi kita semua.